の。Perkenalkan, saya Dedi dari PT Termoling Nusaraya. PT Termoling Nusaraya ini berada di bawah naungan PT Vanus Asia Group. Kalau PT Vanus Asia Group sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat, khususnya cat epoksi, cat lambai. Kemudian owner kita bikin bisnis baru bernama Termoling. Nah, ini bergerak di bidang logistik. Nah, posisi saya di sini sebagai operational head. Fungsi digitalisasi di bidang logistik ini memang sangat berperan penting, terutama untuk fungsinya adalah untuk memonitoring unit-unit kita saat ini ada di mana. Kemudian kita juga perlu memberi kenyamanan bagi customer-customer kita, karena mereka berhak tahu posisi barang-barang yang kita bawa saat ini ada di mana, dan juga mereka juga butuh data suhu yang mereka butuhkan selama perjalanan. Jadi mereka juga sometimes minta data logistiknya perihal suhunya selama perjalanan. Jadi kita juga menggunakan digitalisasi ini untuk memberi kenyamanan ke customer. Kalau muatan termoling itu kita khusus di river ya, artinya kita bisa membawa barang-barang yang frozen dan juga yang chiller. Nah, sejauh ini kita menggunakan layanan Easygo karena memang kita sangat terbantu. Artinya ketika kita ada komplain, ada kerusakan juga, gerak respon dari teman-teman rekan-rekan Easygo itu cukup cepat. Kurang lebih 1 tahun, karena memang bisnis kita juga bergerak baru 1 tahun. Kalau manfaatnya sangat membantu ya, artinya ketika kita butuh informasi posisi unit, kemudian kita juga fungsi cross-check suhu kita di lapangan, itu sangat-sangat membantu. Betul sekali, karena suhu di dashboard dengan di dalam box itu bisa berbeda. Artinya suhu di luar pun mempengaruhi yang ada di dalam. Jadi memang kita butuh monitoring itu untuk tahu posisi di dalam itu suhunya berapa, kemudian dashboard kita berapa, itu yang perlu kita sinkronkan melalui layanan Easygo. Sangat membantu itu dalam bidang khususnya di lokasi ya, GPS ya. Ini yang memang berperan penting. Selain itu juga kita menggunakan create PO juga menggunakan layanan TMS. Sudah saatnya beralih, karena zaman sekarang kalau kita tidak menggunakan digitalisasi, kita akan tertinggal dari kompetitor-kompetitor lain. Sebab mereka sudah selangkah lebih maju. Artinya apa? Ketika kita bisa memberikan kenyamanan ke customer, itu akan menjadi nilai plus sebagai perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan digitalisasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Easygo TV.